Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Family Hamham, di mana channel saya ini mengedukasikan tentang bagaimana cara memelihara hamster dengan baik dan benar. Sebelum saya lanjutkan video ini, klik tombol subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu bagaimana memelihara hamster dengan baik dan benar. Kali ini saya akan mengasih tahukan atau menginformasikan tentang bagaimana cara menjodohkan hamster betina dengan hamster yang jantan. Kalian untuk yang pertama kali lakukan dengan pilih jenis hamster yang sejenis. Kalau yang tidak sejenis itu tidak bisa jodoh, karena dilarang menjodohkan hamster kawin silang. Seperti ini, kalau ini kan hamsternya sama-sama jenis Campbell ya. Nah, jadi untuk yang pertama kali kita satukan satu kandang seperti ini, lalu disekat dengan jeruji seperti ini, atau kalau misalkan kalian bisa ada akrilik yang polos atau seperti kaca lah, anggap seperti itu. Nah, tujuannya untuk bisa saling mengenal satu sama lain untuk pertama kali. Jadi jangan langsung kalian campurin dengan tidak menyekat begini ya, takutnya nanti bisa saling menyerang atau saling melukai. Kalau misalkan hamster kalian disatukan seperti ini dengan disekat tapi tidak saling menyerang, itu namanya hamster kalian jodoh. Tapi kalau misalkan hamster kalian tidak menyerang gitu, terus begitu si jantannya kalau misalkan diserang sama betinanya tidak melawan atau tidak menyerang balik, dia itu akan jodoh juga gitu. Tapi kalau misalkan dua-duanya saling menyerang, itu namanya hamster kalian tidak jodoh, harus diganti dengan betina yang lain atau jantan yang lain, tapi yang sesama jenisnya. Jangan misalkan winter weight dengan Campbell, itu jangan ya, karena nanti keturunannya bisa cacat. Nanti kalau misalkan udah cacat bakal bakal dimakan dengan si indukannya. Jika kalian sudah yakin kalau misalkan hamster kalian sudah tidak saling menyerang lagi seperti ini, kalian tinggal menunggu prosesnya mereka kawin dan melahirkan baby hamster yang sangat lucu. Sekian dari video saya, jangan lupa subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang setiap saya upload. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.